Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Khairul Huda SHMH. Saya Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin memperkenalkan program Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, di mana pada waktu itu mulai didirikan pada tahun 2010. Berdirinya S2 Hukum Kesehatan ini berangkat dari keprihatinan pada waktu itu di media massa, termasuk beberapa alumni dari Fakultas Kedokteran di bidang yang lainnya yang ada di Indonesia ini mengalami beberapa kasus kaitannya hukum. Sehingga pada waktu itu kami dari Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi duduk bersama untuk memberikan solusi bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada rekan-rekan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Komaria, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Kami di sini memiliki prodi S1 dan S2 Magister Hukum yang memiliki pola ilmiah pokok kelautan. Kami di sini memiliki SDM yang sangat mumpuni karena kami memiliki capaian pembelajaran sesuai SNPT Dikti. Kami berharap bahwa bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para mahasiswa dan mahasiswi, dan yang akan bergabung di sini kami beri nilai plus karena kami berwawasan tentang hukum kelautan. Ya, sebelah sini. Iya. Silakan. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Gita Birahayu SHMH, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Program studi Ilmu Hukum S1 Universitas Hang Tuah Surabaya memiliki berbagai tenaga pengajar, mulai dari guru besar, doktor, dan magister yang mumpuni di bidangnya. Fasilitas yang dipunyai oleh program studi ilmu hukum diantaranya adalah ruang kelas yang nyaman, kemudian kita punya ruang peradilan semu, ruang biro konsultasi hukum, gazebo yang luas, kantin, tempat dengan menggunakan spot wifi, serta tempat ibadah. Program studi S1 hukum memiliki 4 arah minat. Yang pertama adalah arah minat hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum pemerintahan. Program studi ilmu hukum Universitas Hang Tuah Surabaya memiliki banyak kerjasama dengan institusi swasta maupun pemerintah, di antaranya lembaga-lembaga yang bersertifikasi. Mari bergabung dengan kami, Universitas Hang Tuah Surabaya, program studi ilmu hukum. Bidan Tira, saya dari Nusa Tenggara Barat. Saya bangga sekali menjadi lulusan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Ayo teman-teman semuanya, daftar ke sini, kalian tidak bakalan rugi. Hai, saya Dr. Dia Mayasari, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saya berdinas di RSUD Dr. Sugiri Lamongan.
selamat datang di Universitas Hang Tua, Fakultas Hukum. Kebetulan saya mengambil di S2 Magister Hukum Kesehatan. Semoga teman sejawat sekalian bisa mengikuti untuk mengambil juga di Fakultas Hukum Kesehatan Hang Tua. Hai, nama saya Wendra Wijaya. Saya perawat, saya lama bekerja di Kuwait di Kementerian Kesehatan sana. Saat ini saya mengelola fasilitas kesehatan di daerah Kabupaten Lumajang. Dan saat ini saya mengikuti proses perkuliahan Magister Hukum Kesehatan di Universitas Hang Tuah Surabaya. Program ini sangat menarik karena banyaknya sengketa medis maupun permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan. Untuk itu, saya mengajak pada rekan-rekan sekalian, mari bergabung pada Universitas Hang Tuah Surabaya. Bersama kita bisa. Saya Muhammad Afiful Jauhani, seorang dokter yang sedang menempuh studi pendidikan spesialis kedokteran forensik dan studi medico legal. Saya bekerja sehari-hari sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Menurut saya, program studi Magister Hukum Kesehatan di Universitas Hang Tuah ini sangat aplikatif dan relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum terkait sengketa medis dan lain sebagainya. Untuk itu, saya merekomendasikan kepada teman-teman semua untuk bergabung dengan Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Halo, saya Dr. Gigi Dianov, saya dari Malang, dan saya merekomendasikan untuk Fakultas Hukum, terutama jurusan Hukum Kesehatan di Hang Tuah, karena ini sangat membantu sekali kami sebagai dokter gigi dalam praktek sehari-hari. Mari kita dokter gigi di Indonesia, khususnya dari Malang, untuk bergabung bersama kami di Universitas Hang Tuah, Surabaya. Halo, saya Marsha. Saya Alsa. Kami berasal dari bidang profesi kedokteran gigi. Saat ini, kami sedang menempuh pendidikan Magister Hukum dengan fokus hukum kesehatan. Program studi ini sangat berguna bagi keprofesian kami, salah satunya dengan mengetahui pengetahuan-pengetahuan ilmu hukum, dan hal ini jarang ya diketahui oleh dokter gigi pada biasanya. Selamat ya saya. Hari ini saya bahagia banget. Karena dua anak saya, dokter gigi Alsa dan Marsha, hari ini telah menempuh Magister Hukum di Universitas Hang Tuah, dan saya bahagia sekali di hari yang bersamaan mereka selain berprofesi sebagai dokter gigi juga mendalami masalah hukum kesehatan. Yuk teman-teman, ya teman-teman kamu semuanya ya, yuk kita dalamin ilmu hukum terutama hukum kesehatan.